HD7730, PGA yang tanpa power pin, yang jarang sekali orang untuk meminang PGA ini dikarenakan mereka anggap mungkin PGA ini adalah PGA yang lemah, karena bisa dilihat dari segi shadernya juga kecil, GPU clocknya juga standar, dan untuk memorinya standar juga ya, dan untuk bandwidthnya 72 ini kecil banget ya. Jadi PGA ini dianggapnya adalah PGA yang kurang diminati lah, kurang diminati ya. Ini adalah HD7730 merek MSI. Namun PGA ini memiliki Gen 3 ya. Tidak semua PGA 7730 itu sama untuk GPU Z-nya. Ya, ini X4. Oke. Namun ketika kita coba di game GTA 5 atau di render di game setidaknya PES 2024 ya, Y21 dengan PES 2024, PES sekarang terbaru, ternyata PGA ini memiliki kekuatan di atas R7 240 DDR5 ya. Bahkan R7 250, oke, 1 GB DDR5 itu agak sedikit kalah dengan PGA ini. Kita coba aja tes untuk PES 2021 ya. Jadi untuk pengguna game PES ini setidaknya sangat baik sekali menggunakan PGA ini, karena hemat daya, terutama di bagian wattnya sangat rendah, yaitu hanya 60 maksimal full load-nya. Kita menggunakan untuk grafik ya. Kita menggunakan grafik seperti ini ya. Ini high. Gini aja, kita pakai high ya, settingan high, lalu ininya kita set ke 80 atau 75. Oke. Kita langsung aja mainkan. Jadi resolusi scale-nya 75, dan untuk grafiknya jangan main-main HD7 series ya. 7700 ini semuanya memiliki grafik yang cukup bagus, dari segi kedetilan, segi warna itu tajam sekali. Jadi untuk resolusi scale tidak masalah kalau kita turunkan 75, oke. Okay? Dengan custom high ya, ini di settingan high rata kanan, dengan resolusi scale dikurangi sedikit ya, 75-an, lalu kita mainkan. Ternyata PGA ini sangatlah tajam ya untuk grafik, dan sangatlah baik untuk performa di game PES 2021. Tidak ada stuttering dan pokoknya nyaman di play game. Sedangkan entrance ya, ini ngedrop sekali kalau entrance, bisa dibilang kurang baik. Ya, 60 FPS bisa dilihat oleh kalian. Bentar dulu ya. Ini ya kurang naik bosku. Ya, ternyata 60 FPS bosku. Sangat terpakainya 89. Mantap sekali.
One of the game's best ever, Cristiano Ronaldo. He brings the power to whatever he does, and his unquenchable thirst for goals is always an enjoyable sideshow. Oke, terpakainya 90-an, padahal untuk settingannya ini sudah termasuk settingan yang lumayan berat di PGA-PGA tertentu, karena tidak setiap PGA DDR5 ini bahkan mampu untuk memainkan game PES 2021, PES 2024 di 60 fps walaupun low. Misalkan GT730 2GB DDR5 itu ngelab ya. Terus GT630, GT640 itu kurang baik. Bahkan HD5770 atau 6770 yang memiliki bandwidth yang di atas ini ya, hampir 80 bandwidthnya, dan untuk shadernya 800 unfiled, itu di low ya buatnya. Sedangkan ini bisa kalian lihat ininya dengan on dan semuanya ini high setting, cuman ininya kita kurangi jadi 75, dan ternyata VGA ini sangat stabil di 60 fps. Bayangkan begitu tajamnya kekuatan HD7730 merek MSI ini, mantap sekali. Bahkan VGA ini kalau kita render di Purmark atau di GVOZ aja, ini tidak memiliki suhu yang cukup ekstrim ya. Suhunya itu maksimal 55-an mentok, itu tidak sampai 60, karena memiliki pan yang sangat besar dan cocok sekali bagi PSU standar kalian. Oke, sekian dulu, terima kasih untuk HD 7730 nya.